Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rayon. Yang saya hormati Ibu Ketua Yang Kari Kecamatan Rayon. Yang saya hormati Ibu Ketua Persib Canda Kriuna Kecamatan Rayon atau yang mewakili. Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Rayon beserta pengurus PKK Desa Sekecamatan Rayon yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah wa nikmatillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, teman-teman harus sungguh punopong. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa karena situasi kondisi yang tidak mengizinkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim kembali. Yang ingin saya sampaikan adalah satu, bahwa pandemi COVID-19 ini saat ini masih dalam status tanggap bencana, karena berdasarkan keputusan Presiden 12 tahun 2020 ini sudah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam dan sampai dengan hari ini belum dicabut, sehingga kita harus tetap melaksanakan kewaspadaan, harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, meskipun demikian, situasi kehidupan sehari-hari juga tidak boleh berhenti. Sehingga saat ini mungkin panjenengan semuanya dan kita semuanya di media apapun sudah ada sosialisasi necro, sering disebut itu dengan istilah ini apa dipahami, dan nanti tolong disampaikan mungkin pada setiap ya ketemu dengan saudara, tetangga, karena kalau mengumpulkan masyarakat kan masih belum diperkenankan gitu. Jadi apa itu new normal itu? Bukan kembali normal seperti sedia kala, tidak. Tapi kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kemudian harus memakai masker kemanapun. Kalau ketemu dengan orang lain, ya jaga jarak. Kalau harus belanja ke pasar juga demikian. Sama. Dan ini harus kita terapkan pada diri sendiri dan ke masyarakat kita. Ini yang namanya new normal atau kebiasaan baru. Bukan kok new normal berarti normalnya seperti biasa kala, tidak seperti itu. Ya, ini yang perlu diwaspadai, dan ini yang namanya kadang orang itu euforia setelah 3 bulan koyo-koyo kencang begitu. Ya, sekarang ada promosi atau sosialisasi seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah daerah itu boleh melaksanakan kegiatan new normal dengan izin pemerintah pusat, dengan pengajuan izin pemerintah pusat apabila sudah dinyatakan zona hijau. Nah, saudara, tetangga, kalau yang sekian lama sudah di luar kota mungkin baru sekarang bisa kembali ke kampung halaman, mudik atau endang sana saudara, ya protokol bahwa supaya tetap isolasi mandiri di rumah, maksudnya rasa sambang dulur, rasa dolan tekan dindi itu masih tetap berlaku. Jadi dihimbau untuk tetap ya semua memahai, meskipun di rumah lho ini memang percuma ketemu kalau dulurnya ya ngapun ya, tetap di rumah ya tetap pakai masker gitu ya, yang baru datang dari luar kota. Jadi tetap berinteraksi di dalam rumah pun tetap dijaga jaraknya, tetap pakai masker, alat-alat makan dan alat-alat keseharian itu jangan bergantian. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada yang kurang pas, kurang berkenan, dan ini nanti saya mohon undur diri, tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ada kegiatan yang lainnya.
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bingung kalau Pak Camat izin sama saya mau pesen. Jangan lama-lama. Terima kasih. Saat itu memang kita dan masyarakat sangat-sangat panik. Setiap kita melihat televisi, setiap kita membuka sosial media, kita mendengarkan radio, isinya cuma corona dan corona. Lambat laun kondisi tersebut sudah kita bisa luluhkan dengan segala kekurangan kita. Artinya bahwa corona tidak hanya cukup dengan kita berbisik lima, tetapi kita harus sikapi dengan baik. Nah, dengan virus COVID, tetapi kita tetap memprotek diri biar dia tidak menyerang kita. Caranya bagaimana? Dengan menerapkan new normal. New normal tidak sama dengan bad normal nih. Entah saya perlu bahasa Inggris nih dulu. Nanti orang yang ngomong bahasa Inggris nanti di esok kali bangun bahasa Inggris bahasa Jawa nih. Kalau bad normal artinya kembali normal, kembali seperti saat belum ada pandemi. Orang mau ke pasar ya sok silakan ke pasar. Yang mau jalan-jalan ya silakan jalan-jalan. Itu kalau bad normal. Tetapi untuk new normal, kita kembali kepada kegiatan seperti sebelum pandemi, tetapi dengan tatanan yang baru. Tatanan yang barunya seperti yang Pak tadi sudah dijelaskan Pak Camat, tidak usah diulangi ya Bu ya. Tatanan yang baru itu, yang pertama, kita harus terapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu sempit pun. Pertama, sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun. Kenapa kok harus cuci tangan pakai sabun? Ternyata virus corona itu bisa hilang pada saat dia berinteraksi dengan air sabun selama 30 detik, betul Bu? Iya. Jadi nek cuci tangan nggih mboten kok. Beberapa waktu yang lalu ibu-ibu kata semuanya heboh bikin TikTok cuci tangan, betul? Masih ingat Bu? Masih ingat betul? Jadi cuci tangan itu mboten kok digerucuk banyu di apa
diwei dicuruti sabun terus boten. Jadi cuci tangannya harus sampai ke sela-sela jarinya. Nanti kalau lupa, bangun ya Pak pengajarnya. Masih ingat atau sudah lupa? Masih? Kalau ada yang lupa, aku Bu Zek, ini kan cuma Bu Zek. Oh, Bu Yanti ada? Iya. Bu Bidan ada, Bu Sekjam. Ini juga banyak bahaya. Monggo diulangi lagi, cuci tangan sendiri yang bisa menghindarkan kita dari virus corona. Yang pertama, dibasahi dulu. Pakai air mengalir. Kemudian dicuruti. Apa jenisnya? Dicuruti ya, dicuruti apa? Dengan air sabun. Kemudian telapak tangannya, punggung. Gracias.